Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dikaruniai banyak rezeki serta bahagia selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyambung kabel antena TV digital yang baik dan benar. Tentu saja tidak sembarangan menyambungnya, karena jika sembarangan tentu saja hasilnya akan berpengaruh kepada sinyal TV yang kita peroleh. Oke, yang saya contohkan ini kebetulan kabelnya yang kecil ini. Ini sebagai contoh saja ya, namun poinnya sama saja. Kita kupas dulu kabel bagian luarnya. Ini yang agak panjang, supaya nanti serabut atau grounnya atau pelapis aluminium foilnya juga masih tersisa panjang seperti ini ya. Kira-kira seperti ini, dan yang satunya juga kita kupas. Oke, seperti ini. Jangan dibuang untuk aluminium foilnya ini, karena ada manfaatnya. Setelah itu kita potong yang putih ini. Kita kupas yang putih sekitar 1 cm lebih sedikit, seperti ini. Yang satunya juga kita kupas sama, sekitar 1 cm lebih sedikit. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita sambungkan. Sebenarnya untuk penyambungan paling bagus memang disolder, namun untuk kejadian di lapangan tentu saja tidak memungkinkan semuanya untuk disolder ya. Kadang kita di atap ataupun di tangga, jadi tidak memungkinkan atau susah sekali untuk melakukan penyolderan. Kita bisa langsung sambung seperti ini. Oke, cukup seperti ini, kita potong seperlunya saja. Dan setelah itu kita tekan untuk yang di tengah ini ya, untuk kabel tembaganya. Ya, kita bikin seperti ini. Sudah tidak terlihat, lalu kita isolasi. Ini pas sekali ini untuk lebarnya, selebar isolasi. Gunakan isolasi yang lentur tapi kuat. Ini saya menggunakan merek nasional. Kemudian untuk aluminium foilnya kita tutupkan kembali seperti ini. Jika terlalu panjang kita bisa memotongnya. Kita potong. Oke, seperti ini ya. Lalu kita bungkuskan seperti ini. Setelah itu kita sambungkan untuk serabutnya ini. Ini sudah nyambung seperti ini ya. Merata, melingkar merata seperti ini. Sambil kita tarik untuk isolasi, gunakan yang lentur dan kuat secukupnya. Semakin banyak semakin baik, karena di video kali ini saya akan menggunakan selongsong ini supaya lebih aman lagi. Jadi untuk isolasi jangan terlalu tebal, nanti ini tidak bisa masuk selongsong bakarnya. Saya akan menggunakan sebuah selongsong bakar supaya sambungan lebih kuat. Dan jika posisi kabel antena kehujanan atau kepanasan, ini akan lebih awet. Seperti ini selongsongnya. Tadi bisa juga dimasukkan sebelum kita sambung ya.
Ya, sudah kita masukkan untuk selongsong bakarnya ini. Selanjutnya kita bakar menggunakan korek. Oke, hasilnya akan sangat kuat dan sangat rapat ya. Oke, saya hanya berbagi caranya seperti ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.